okay yuk. Orang kurang upaya okay yuk. Oh, bukan eh? Yo, what up guys? Nama saya Aidy Syam. Nama saya Haikal Syam. Dan selamat datang ke lagi satu episod Sembang Panas. Macam biasalah, kali ni kita bersama lagi dengan ustaz-ustaz daripada Jom Sembang. Yeah. Ustaz macam tak tukar baju, dah dua video dah. Kita dengar ustaz lah. Kita istiqomah lah, yeah, kita terus gini. Redor lah ikhlas. Okay. Yelah. Baik tak sponsor kan? Okay guys, jadi topik kali ni kita dah tahulah daripada bulan lepas. Startnya ni Wuhan virus ataupun dipanggil Carbonara virus. Carbonara tengkorak kau. Corona virus. Corona. Dapat tangan ustaz, dulu dia pun tak beriman. Wuhan virus ni memang seram lah kan. Kita dengar news banyak orang dah infected, ada yang luar negeri, ada yang sampai meninggal dunia. Kita not gonna touch on the virus itself, tapi yang lebih menyeramkan daripada virus ni adalah komen-komen netizen ni. Lagi virus. Itu betul carbonara. Some of the comment ni yang dikeluarkan oleh netizen ni kebanyakannya selit bab-bab agama. Salah satu contoh lah, diorang cakap Quran kan dah cakap tak boleh makan babi, tak boleh makan benda-benda yang kotor. Kirakan tikus, kelawar ni semua termasuk jugalah. Memang betul dalam Al-Quran telah disebutkan kulu minat tayyibat ma razaqnakum. Maknanya makanlah apa yang kami telah memberikan, iaitu daripada makanan yang tayyibat. Tayyibat ni makanan yang bukan hanya halal tapi halal dan juga sihat. Ma razaqnakum, apa yang kami telah memberikan rezeki kepada kalian. So perlu kita tahu bahawasanya yang pertama kali adalah adanya halal dan ada tayyib. Tapi masih ramai lagi yang tak faham kata tayyiban tu. Contohnya kalau kita makan fast food, ada yang halal betul, tapi apakah dia tayyib? Maksudnya apakah dia bergizi? Apakah dia menyihatkan badan? Tidak. Halal dan tayyiban contohnya kurma, madu, zaitun. Ini semua adalah yang halal dan juga tayyib. So di sini kita tengok tentang yang coronavirus. Ada yang memakan kelalawar, ada yang makan kelalawar. Okey. Dalam Islam kita tak boleh makan binatang yang bertarik. Disebabkan mungkin dalam badan binatang tersebut mungkin ada spesies-spesies yang tak sihat untuk badan kita, tak baik untuk badan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Taala keluarkan ayat tersebut. So kalau tengok tentang yang ini, memang Allah dah tunjukkan bahawasanya siapa yang melakukan ini akan mendapatkan hasil ini. Apa yang dorang nak cakap ni, orang China lah yang makan ni. Tapi yang kita tahu juga kat Indonesia pun tak salah ada dekat pasar dorang ada jual binatang-binatang cicak goreng. Jadi kenapa bila part China ni dorang cakap macam ni, tapi bila part yang dekat Indonesia ni dorang tak cakap steady. Macam fair ke? Kita selalu tengok dalam komen tu, oh ni mungkin adalah azab bagi siapa-siapa yang makan yang seperti ini dan lain-lainnya. Kita kena tengok dalam keadaan yang positif. Ada sebahagian dan negara-negara lain yang makan spesies yang, yang begitu juga. Tapi kenapa tak dapat coronavirus dan lain-lainnya? Ini kembali kepada kerja Allah SWT. Kadang-kadang Allah SWT turunkan sesuatu bagi kaum tersebut mungkin adalah untuk pelajaran bagi dia ataupun untuk meningkatkan keimanan mereka contohnya. Okey, Ustaz Syahidah, Ustaz Syahidah dan Ustaz Syahidah. Balasan dera orang okey. Okey. Kurang-kurang upaya okey. Bukan eh? Ogiur. Ogiur. Balasan dera tu betul ke? Ini adalah kerja Tuhan seperti saya katakan tadi. Dan kita tak boleh nak katakan apa ni, sesuatu perkara tu terjadi disebabkan bala yang dilakukan, kezaliman ataupun kemaksiatan yang dilakukan. Wallahu a'lam, tu kerja Tuhan. Kita tak boleh nak menilai sesuatu perkara dengan kita assume. Kita nak kena terima sekarang contoh wabak ni dah datang. Macam tadi Ustaz kata, mungkin ini adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan lagi keimanan kita. Allah nak tingkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Lagi orang takut, lagi orang akan beribadah dan sebagainya. Orang lagi akan ingat kepada Allah SWT, akan lagi taat dengan perintah Allah SWT. Jadi kita tak boleh nak kata benda ni terjadi sebab ada kezaliman yang berlaku, sebab dia tindas orang dan sebagainya. Tak boleh. Sebab kita bukan Tuhan, yang tahu hanya Tuhan saja. Jadi bukan kita untuk menilai. Jadi sebagai seorang manusia yang beriman, kita nak kena terima dengan takdir sebagai takdir Allah SWT. Dan kita nak kena banyakkan berdoa lah dengan usaha dan sebagainya. Macam orang kata nak pakai apa tadi? Hand sanitizer dan sebagainya. Itu salah satu cara-cara lah. Cakap pasal sanitizer ni, keluarlah
orang-orang yang Facebook ni ustaz ni dekat sanitizer tu kan alkohol, bukan haram. Masalah sanitizer ataupun apa sahaja demi kesihatan, walaupun dalam ada alkohol tetap diperbolehkan. Cuman yang tak diperbolehkan kalau dia minum tu. Kalau dia minum tu sanitizer dalam ada alkohol, satu dia mabuk, yang kedua lagi selamat tinggal. Boleh mabuk. Dongeng. Cina meninggal. So apa saja yang demi kesihatan Islam memperbolehkan. Kita bukan doktor, kita bukan Tuhan, ini semua. Jadi ini semua tak boleh banyak sangat yang kita nak kongsilah dengan viewers kita. Tapi betul ke cara netizen komen? Ini semua balasan korang bikin Muslim ugir macam ini, balasan korang makan ni bila Quran tak cakap, betul ke? Baik, sebelum kita mengatakan sesuatu ataupun kita menilai sesuatu, kita nak kena kembali untuk muhasabah ataupun kita nak kena reflect diri kita sendiri. Mungkin kita cakap, oh keadaan ni terjadi kerana sebegini dan sebagainya. Tapi mungkin kita tak tahu yang Allah SWT turunkan bala ni disebabkan diri kita sendiri. Jadi kita yang dekat sini. Maknanya Allah SWT turunkan wabak ni kerana kita yang mungkin tidak taat pada Allah, kita yang lalai dan sebagainya, kita yang melakukan kezaliman, ambil duit orang, kita rasuah dan sebagainya. Ini semua benda boleh terjadi pada diri kita. Pasal kita nak kena banyakkan muhasabah. Mungkin orang yang buat berlaku kezaliman tu kita nampak secara fizikal, tapi kita dengan Allah SWT mungkin benda yang kita buat tak nampak, tak ada orang tahu, tapi Allah SWT saja tahu. Tapi kita anggap benda tu biasa, tak ada apa-apa. Sedangkan Allah SWT marah dengan kita. Jadi Allah marah dengan kita, Allah bukan turunkan bala pada kita, turunkan pada semua orang sekali yang terbabit. Jadi kita nak kena banyakkan muhasabah, kita nak kena reflect diri kita lah. Jangan kita pinpoint orang lain, padahal kesilapan orang lain tu mungkin bukan kesilapan pasal orang lain, mungkin pasal kesilapan kita. Hashtag chill guys. Jadi sebelum korang nak komen-komen sembarangan tu, fikirlah diri sendiri ya. Mana tahu muhasabah lah. Dia belanja baru, belanja buat baru. Apa maknanya? Sabar. Okeylah guys, jadi sebelum aku hilang sabar dengan si Haikal ni, baiklah kita habiskan topik ni kat sini. Jangan lupa untuk like dan share video ni. Jangan lupa untuk komen down below apa-apa korang rasa nak tanya pada ustaz-ustaz ni semua. Memang terbaiklah dulu ustaz ni kan. Mentang-mentang dia belajar word baru kan, dia nak angkat sikit. Okeylah guys, jadi kita akan jumpa anda di video yang akan datang. Al-Qisah out!